siapa yang tega ngelakuin ini semua. Pasti ulah tukang ojek itu, Bu. Gak mungkin, Arka. Aku kenal sekali sama Mas Ray. Ini tuh pasti ulah orang lain yang hanya menyamar menjadi Mas Ray. Kamu kenapa gak percaya sama aku, Naura? Tukang ojek itu dendam, karena dia gak bisa dapetin kamu. Makanya dia mau berusaha untuk membunuh kamu, Naura. Arka, Mas Ray itu bukan pembunuh. Itu orang baik. Selama ini yang lindungin aku tuh selalu Mas Ray, selalu Mas Ray. Jadi gak mungkin kalau Mas Ray itu mencoba membunuh aku. Aku mohon ya, Arka, kalau kamu gak punya bukti apa-apa, tolong jangan fitnah orang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa engkau kasih kami cobaan seperti ini? Kenapa? Sabar ya, Bu ya. Allah gak mungkin kasih cobaan ke umatnya kalau itu sudah luar batas kemampuannya. Sabar ya, Bu. Terus kalian semua mau tinggal di mana? Kalian sudah nggak ada tempat tinggal. Kalau memang kalian semua bersedia, kalian bisa nginep untuk sementara waktu di kosan aku. Kami nggak butuh bantuan kamu, Arka. Malam ini kita tinggal di laundry dulu ya, Naura. Oke. Kalian gak keberatan kan? Bu, dimanapun Oki tinggal, selama Oki masih tetap bersama ibu dan kakak, Oki pasti setuju, Bu. Ya udah, biar aku yang nganter. Kalian semua yakin kalian akan bermalam di sini? Kau pergi, Arka. Jangan pernah temui kami lagi. Dan jangan ganggu kami, terlebih Naura. Kamu lihat kan? Setelah ketemu dengan kamu, Naura jadi menderita. Dan karena kamu keras kepala tinggal di depan rumah kami, kami jadi semakin sengsara. Kami kehilangan rumah dan semua gara-gara kamu, Arka. Kalau ini semua memang salah saya, Bu, saya minta maaf. Tapi saya nggak bisa jauh dari Naura. Tapi saya nggak bisa jauh dari Naura. Selamanya. Karena dengan itu, hidup kami jadi tenang. Saya minta kamu pergi sekarang juga, Arka. Ku tetap setia menunggu. Baik, Bu. Kalau memang keinginan ibu seperti itu.